Ini menunjukkan bahawa beliau tak ada modal lain, tak ada visi lain. Okay, visi lain. Biasanya kalau seorang pemimpin yang berjiwa besar, pemimpin negara ataupun pemimpin negeri yang ada wawasan, mereka akan sebut apa masa depan kita yang cerah. Apakah positivity yang kita boleh bawa? Apakah benda positif? Apakah visi yang kita boleh bawa kepada rakyat? Bukannya menakut-nakutkan rakyat. Ini DAP dah dah berkuasa di Pulau Pinang 3 penggal 15 tahun. Adakah Apik Cina menyampaikan khutbah di masjid pada hari Jumaat? Jadi Pulau Pinang contoh terbaiklah. Adakah tak ada lagi masjid dekat Pulau Pinang?